Kita punya ni cikgu. Daun sabi. Ni Johor ada daun sabi cikgu? Ada. Ada ha? Masak apa ni cip? Cip ayam gulai daun sabi. Okey. Mantap. Boleh buat pakai tabas. Hui, ngam tu. Engkair. Engkair. Nanti cikgu buat di Johor, bila kamu lah cikgu pulang kamu buat menu ni, kasi tag saya cikgu eh. Ya, boleh. Saya buat menu yang sama. Okey. Untuk menu ni guys, kita jangan terlalu banyak letak di air. Takut dia lagi flavor dia lari tu. Dia terlalu air atau terlalu kuah, flavor ayam tu lari. So, biar dia sedikit-sedikit sama rata dengan dia. Ya. Sedang-sedang. Yes, atau beginilah. Okey, Rosy Alan. Ya. Bisa soalan dulu ya, kini lagi. Boleh. Okey, sebab saya tengok cara Rosy Alan memasak ini memang profesional. Sudah berapa lama pengalaman memasak? Okey, pengalaman saya. Okey, jadi saya tengok reveal sebenarnya. Okay. Saya cakap saya pengalaman saya. Ya, ya, ya. Lebih 20 tahun lah. Itu saya mau dengar. Saya. Yang lain saya tidak mau dengar. Okey, saya mau masak ini. Ha? Bukan senang. Ya, ya, ya. Cukup lebih berapa tahun? Masak? Dari umur saya berapa? Semenjak lahir. Ya, bagus. Tapi tak jadi cecet. Ya. Rosy Alan, aku lupa tekan on tadi. Cuba ulang tadi berapa tahun pengalaman memasak? Okey, pengalaman saya memasak untuk pada apa nama YouTuber-YouTuber baru ni, YouTuber lama baru sama. Ha? Pengalaman saya memasak selama 20 tahun, ha? 20 tahun lebih. 20 tahun, ha? Okey. Patutlah sedap. Okey. Patut tengok skill dia pegang semua. Soalan cepu mas. Okey. Berapa semua menu sudah? Baru menu pertama. Kita hari ini ada 6 menu. Hari ini first start dengan Cikgu Rebecca. Lepas ni dengan Justin Abun. Dia sedang pegang kamera. Lepas tu Mami Mami Justin. And then saya bersama Sifu Abun lepas ni. Ya. Okay. So actually dengan Ling Ulo. Ling Ulo belum sampai lagi. So tak apa. Kita perlu tunggu dia. Ya, mungkin dah sober dengan tadi. Okay, cikgu. Last, final kita punya touch up. Kita cuba rasain. Rasain. Mana you punya sudut tadi? Ah, kita rasain. Kalau ada cun, kita kasih padam. Kenapa, cikgu? Ayo. Sedap? Sedap. Begini, wow. Ya, begini. Okay. Begini. Macam mana? Terima. Memang. Ah, panggil orang. Cikgu, kalau teremak ini cikgu ngam betul pakai itu panggil orang ni. Lai cipet nang. Cepat. Siap beliau. Okay, kita gaul lagi. Bukui ya. Nah, lihat kai se. Hao se. Lihai. Lihai, kai. Ni wei chang wei ya? Kai yi dian dian. Okay. Okay, so. Kita punya ayam gulai sapi ban. Sudah sedap dimasak. So Cina Hong Kong tu tadi. Kita sorry. Padahal masak resepi orang Iban Hong Kong ni ya. Ni Cina Hong Kong. Okey, sudah siap guys ha. Okey. Alright, cikgu, saya tolong kamu ambil ni ya. Okey. Okey. Panas tu. Panasnya. Loh. Oh, ini baru cek tu. Ini wow. Alah handsome pandai masak lagi. Aduh. Bergaya lagi tu. Bergaya lagi tu. Yes. Licin lagi muka. Makan sayur guys. Itu sebagai best. Nak Esna tanya masih bujang ke? Apa tu? Sudah berkeluarga. Sudah berkeluarga. Siapa yang follow? Siapa yang follow nasib di channel saya memang tahu. Ya, memang. Saya kalau saya di Kuching saya bujang. Tak, tanya tu, tanya. Balik kampung, baru ada gambar-gambar. Okey, saya tolong peminat tanya. So, inilah resepi ayam gulai sabi ban versi Cikgu Rebecca terbang dari Johor. So, terima kasih kepada Cikgu Rebecca kerana sudi meluangkan masa dengan kita hari ini memasak di apa nama? Tampin sini. So, kepada yang belum subscribe, sila subscribe, share and comment. Hope to see you guys in my new menu, next menu, and then next video. And don't forget to subscribe channel Cikgu Rebecca. Okay? Hari ini kita secara live eksklusif tengok macam mana Cikgu Rebecca masak di Sarawak versi Jaya Pinang. Okay? Stay tune. Jangan lupa sekejap. Apa lagi? Mana? Saya punya chef sudah. Sudah dah. Sudah. Okay. Alright, apa pesanan terakhir cikgu? Jangan lupa like, komen dan subscribe channel Rosy Alan. Ya, dan Cikgu Rebecca. High five. Terima.
Cikgu Reka memang funny. Cikgu Reka is very funny.